perdagangan manusia sih dengan iming-iming lebih halal komunikasi di whatever apapun itu. Menurut aku pernikahan itu nggak bisa cuma kayak tanpa mengenal orang. Makanya maksudnya kadang-kadang orang kita tuh mikir pernikahan tuh gampang, mungkin nikah nggak dosa gitu, selesai gitu. Itu yang selama ini mungkin di society kita, masyarakat kita itu menjadi salah satu apa gitu. Mereka berpikir hidup itu dimulai, hidup itu selesai dengan pernikahan, anaknya cepat-cepat dikawinin biar nggak jadi tanggung jawab orang tuanya lagi. Jadi yang penting udah selesai nikah, yang penting gue beres gitu. Tapi kan setelah itu kan nggak bisa begitu aja, banyak pertimbangan. Dan sekarang ini untuk laki-laki yang ingin hidung belang gitu akan mempunyai dalih bahwa ini tidak masalah karena menikah gitu. Padahal kan menikah itu adalah proses yang satu, nggak cuma oh saya nikahkan.